Bebas. Makananmu sudah datang. Kiki. Miu Miu. Kemana mereka? Biar kuletakkan saja di meja ini. Teman baru. Kau menakuti kupu-kupuku. Maaf. Suara apa itu? La la la, istana yang indah. La 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 la, oh kita bersama. La la, suara yang indah. La 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 la, yuk buat istana. La la la, bertemanlah denganku. Istana yang indah. Hai, aku Kola. Penyanyi yang sangat bagus. Maukah kau mengajariku menyanyi? Tentu saja. Dengarkan baik-baik. La 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 la, yuk buat istana. La 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 la. Hebat. Sekarang giliranmu. Baik. Lihat aku. Tidak apa-apa, coba lagi. Bagus sekali, sekali lagi. Sekali lagi. Kenapa kau melakukan ini? Maaf, aku tidak bermaksud begitu. Hei, anak baru. Maukah kau membantu kami? Mau. Kami akan adakan lomba lari. Apa kau mau jadi wasitnya? Baiklah. Bersiap. Mulai. Lari, lari. Ayo, lari! Ayo, ayo! Ayo, lari! Hei, kau sudah mengacaukan lomba kami. Ini semua salahmu. Maaf, aku selalu sendawa saat cemas. Ayo jalan. Tunggu. Hai. Hai teman-teman. Aku Kola. Kau mau apa? Aku suka di sini. Semua ini milik kita. La 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 la. Yeah!
Makan ini. Aku punya ide. Bom es batu. Kalian tidak akan bisa lari lagi. Berhenti. Kau lagi. Berhenti. Jangan berani-berani mendekat. Kola yang sendawa. Tiga pizza bandel mengacau. Kola bingung dan harus apa. Lihat yang dia temukan. Bom Kola. Ayo Kola pemberani. Bom Kola. Bom Kola. Ayo Kola pemberani. Kola yang sendawa. Kola yang sendawa. Aku bisa menolong yang lain. Teman-teman, apa kalian mau bermain denganku? Satu, dua, tiga, empat, lima. Apakah kamu siap? Siap atau tidak, aku datang. Aku menemukanmu. Kau menemukanku begitu cepat. Di mana Katie? Aku tidak bisa menemukannya. Tolong antarkan kue ini ke Rudolf. Baiklah, tidak masalah. Di sana.
cepat. Tidak masalah. Kecepatan padu. Itu sangat menakutkan.
teman dalam bahaya, beranikan diri dan pikirkan cara untuk membantu mereka. Tapi selalu ingat untuk hati-hati ya. Dingin sekali. Di mana aku bisa mendapatkan makanan? Aku kelaparan. Wow, sepertinya lezat. Buah pinus? Aduh. Bola salju besar. Wow. Lihat, ini manusia salju. Wow. Iya. Tapi dia tidak punya mata atau hidung. Kalau begitu ayo tambahkan untuknya. Akan kulakukan. Kelihatannya aneh. Kalian membuat manusia salju? Hai, Tuan Dong. Tuan Dong, lihat manusia salju yang kami buat. Tapi sepertinya ada yang aneh dengan matanya. Nah, ini baru lebih baik. Tapi dia tidak punya hidung. Kalian harus mencari sesuatu yang bulat dan juga panjang. Aku mengerti. Aku akan segera makan wortel. Sesuatu yang bulat dan panjang. Pasti bambu. Kenapa lama sekali ya? Mereka datang. Hank! Hank, lihat hidung yang kutemukan. Ini sangat panjang. Hei, lihat ini. Bulat dan segar. Cocok sekali untuk hidung manusia salju. Kurasa punyaku lebih baik. Biar ku pasangkan ini untuknya. Biar aku yang lakukan dulu. Lihat, bukankah itu sangat keren? Tuan Dao, lihat kami temukan hidung untuk manusia salju. Itu sangat luar biasa, bukan? Punya aku lebih baik. Punyamu lebih kecil. Sudah cukup, berhenti bertengkarnya. Kalian berdua itu salah. Yang bulat panjang yang kumaksudkan itu adalah wortel. Jadi itu wortel. Aku tahu di mana. Aku ikut bersamamu. Sakit sekali. Itu wortel. Baiklah. Di mana yang lainnya? Biar ku tambahkan ini untuk manusia saljunya. Manusia salju. Akhirnya kita menemukannya. Iya, ayo cepat. Awas, pinggir! Kiki! Miu-miu!
Manusia saljunya berguling ke sana. Dan wortelnya juga hilang. Oh tidak, dia mengarah ke rumah tua Anda. Aku akan menghentikannya. Oh tidak. Ini sudah terlambat. Ayolah, aku mohon terbanglah di atas rumahnya. Wortel? Tidak! Wow! Wow! Manusia salju yang besar! Sangat indah! Tapi, masih belum ada wortelnya. Wow! Luar biasa! Dao, aku pulang. Apa yang kau... Wortel, sebenarnya aku sangat lapar. Terima kasih, Dao. Keledai abu, ini kelelawar petugas polisi lalu lintas udara. Sekawanan burung ada di hadapanmu. Menyingkirlah. Apa? Sekawanan burung? Oh tidak, aku tidak bisa melihat apapun. Jangan panik. Ikuti saja petunjukku. Belok kanan. Baiklah, mengerti. Turun. Terima kasih Tuan Kelelawar. Tidak masalah. Itu tugasku. Keledai abu siap mendarat. Mengerti. Kosongkan landasan. Sempurna. Tuan Kelelawar luar biasa. Dia hentikan kecelakaan lainnya. Tuan Kelelawar, kau baik-baik saja. Telingaku sakit sekali. Tahan gigi. Tidak mungkin. Ingat aku. Yeay, kerja bagus, kau hebat. Darurat. Kakak, ada darurat apa? Kelelawar, satu-satunya mamalia terbang di dunia. Dia mengirimkan gelombang ultrasonik, menerima gema melalui telinganya, dan menemukan lokasi target. Dia adalah pengontrol lalu lintas udara, juga dikenal sebagai petugas polisi lalu lintas udara. Tapi dia merasa tidak sehat dan tidak bisa melakukan pekerjaannya sekarang. Dia butuh bantuanmu. Kami akan segera datang. Tim penyelamat super, ayo berangkat! Tuan Kelelawar, apa yang terjadi? Menara kontrol, menara kontrol. Segala abu-abu siap mendarat.
Telingaku sakit sekali. Aku tidak bisa bekerja. Jangan khawatir. Oh? Biar aku periksa. Mulai menganalisa. Ini dia hasilnya. Telinganya bengkak dan terinfeksi. Jadi tidak bisa bekerja dengan baik. Mengerti. Aku akan mengobatinya sekarang. Oh, di mana bengkaknya? Oh? Oh, itu sangat dalam. Oh, apa yang terjadi? Oh! Tunggu sebentar ya, Kiki akan melakukan yang terbaik. Maafkan aku, tapi ini sakit sekali. Kenapa ada banyak sekali air di telinga Tuan Kelelawar? Air? Mungkin airnya masuk ke telingaku saat aku sedang mandi. Aku akan mengurusnya. Sekarang kurangi pembengkakan. Semuanya selesai. Bagaimana perasaanmu, Tuan Kelelawar? Jauh lebih baik sekarang. Terima kasih banyak. Menara kontrol, menara kontrol. Serigala abu-abu kehabisan bahan bakar. Meminta pendaratan. Menara kontrol, tupai meminta lepas landas. Tawon meminta pendaratan. Macan tutul meminta pendaratan. Menara kontrol, tupai meminta lepas landas. Macan tutul meminta pendaratan. Jangan khawatir, serahkan padaku. Tuan Kelelawar, aku bersyukur baik-baik saja. Mulai memeriksa landasan. Serigala abu-abu mendarat di bagian B. Tupai, siap lepas landas. Tawon mendarat di bagian C. Elang mendarat di bagian A. Macan tutul mendarat di bagian D. Yeay, semua beres. Keren, keren. Wow, kau luar biasa, Tuan Kelelawar. Iya, kau luar biasa. Menara kontrol, menara kontrol. Anjing Shiba meminta pendaratan. Anjing Shiba meminta pendaratan. Anjing Shiba, ini menara kontrol. Landasan sudah siap untuk pendaratan. Mengerti. Oh, tidak! Menara kontrol, mesinku bermasalah. Hentikan pendaratan dan lepas landas sekarang juga. Anjing Shiba perlu melakukan pendaratan darurat. Siap perhatian staf darat. Bersiaplah untuk operasi penyelamatan. Ayo kita juga bantu mereka. Staf darat, bantu penumpang dan evakuasi darurat. Lewat sini. Ayo, lewat sini semuanya. Lewat sini. Ayo, ayo. Ayolah. Oh tidak, hati-hati. Staf darat, hati-hati dengan puing-puing yang jatuh. Semuanya, hati-hati. Oh tidak, aku keluar dari landasan.
Tolong, berhenti! Awas! Kecepatan super! Aku baik-baik saja. Syukurlah. Terima kasih sudah menyelamatkan aku. Sampai jumpa, penyelamat super. Sampai jumpa. Tim penyelamat super membuatmu aman. Teman-teman, kita mengalami banyak getaran baru-baru ini. Jadi kita harus siap menghadapi gempa bumi yang akan datang. Relawan kami memberikan peralatan darurat kepada Anda semua hari ini. Hai, Whiskers. Ini untukmu. Terima kasih. Hei, tunggu sebentar. Aku butuh satu untuk teman ulatku juga. Ulat? Ambil yang ini. Terima kasih. Keadaan darurat, kita harus pergi sekarang. Sampai jumpa. Aku membawakanmu peralatan darurat. Ulat, kenapa kamu menggulung diri seperti itu? Kakak, apa daruratnya? Ular berbisa. Reptil. Dia salah satu anggota tim penyelamat gempa. Tugasnya adalah menemukan hewan yang hilang. Pagi ini, dia mengalami kecelakaan saat membagikan kit darurat. Dia membutuhkan bantuanmu. Kami siap! Tim penyelamat super, ayo pergi! Aku. Tidak masalah, kamu tidak sengaja. Tapi aku masih punya peralatan darurat untuk dibagikan. Aku harus buru-buru. Tidak apa-apa, tim penyelamat super akan segera datang. Lihat, mereka datang. Tuan Rattlesnake, bagaimana perasaan Anda sekarang? Aku merasa sedikit pusing dan tidak bisa melihat dengan jelas. Oh, jangan khawatir. Kami akan membantumu. Biarkan aku memeriksanya. Mulai menganalisis. Organ lubangnya sepertinya terluka.
organ lubang. Tuan Rattlesnake memiliki pandangan yang sangat pendek. Dia memiliki lubang kecil di antara mata dan hidungnya yang disebut organ lubang. Itu membantunya mendeteksi hewan di sekitarnya karena sangat sensitif terhadap panas. Oh, begitu. Aku akan memperbaikinya sekarang. Mulai mengecil. Di mana itu? Hah? Aku menemukan lukanya. Gelombang cahaya. Miu Miu, aku sudah selesai. Aku bisa melihat dengan jelas sekarang. Mengapa rumahnya bergetar? Oh tidak, ini gempa bumi. Gempa bumi. Apa yang harus kita lakukan? Jangan panik, lindungi kepala kalian. Ayo kita pergi ke tempat yang lebih aman. Lewat sini, cepat. Semuanya hati-hati. Di sana berbahaya. Sembunyi di bawah meja. Tidak ada cukup ruang di bawah meja. Miu Miu, kita bisa bersembunyi di kamar mandi. Cepat, pergi ke pojok. Gempanya berhenti, ikuti aku. Baik, ayo pergi. Ayo kita pergi dari sini. Baiklah. Saat terjadi gempa, jangan masuk lift. Gunakan tangga. Ada gempa susulan. Pada area terbuka ada tempat penampungan darurat. Cepat. Sekarang kita aman. Kiki, lihat! Bagaimana? Apa kamu menemukan sesuatu? Tidak ada seorang pun di sini. Kiki, coba lihat ke sini. Sepertinya aku mendengar suara peluit. Tuan Rattlesnake adalah detektor hidup kita. Dia bisa membantu kita. Biar aku. Di sana. Ulat, bangunlah. Lihat aku. Aku takut. Whiskers ada di dalam sana. Kita harus membantunya. Ini darurat. Aku akan menelpon kantor pusat. Kakak, Whiskers terjebak di dalam bangunan. Kami butuh bantuan. Mengerti. Hank, Momo, Kiki sedang membutuhkan bantuanmu. Tolong jalan sekarang. Tim penyelamat super, ayo berangkat! Ada gempa susulan. Kita harus mengeluarkan Whiskers dengan cepat.
Tidak masalah. Segera mengaktifkan. Maling-maling super siap terbang. Dan sekarang giliran kita. Iya. Kamu menyelamatkanku. Oh, tidak. Ini gempa susulan. Kami baik-baik saja. Yeay, mereka selamat. Oh. Tim penyelamat super, kalian telah menyelamatkan semua orang. Terima kasih karena sudah berani. Ada apa, Whiskers? Ulat, aku tidak bisa menemukan temanku. Jangan menangis. Lihat. Ulat. Terima kasih, Kiki. Oh, dia bangun. Oh. Wow, dia berubah menjadi kupu-kupu. Tim penyelamat super membuat kamu tetap aman. 81, 82, 83. Rudong, kenapa kamu memutar kursi? Aku berlatih, jadi bisa lebih kuat. Dia benar-benar bekerja keras. 99, 100, selesai. Aku sangat pusing. Darurat, Rudong, teruslah berlatih. Kuda laut adalah sejenis ikan laut. Dia selalu berenang tegak, pelan tapi mantap. Dia adalah pengemudi bus wisata bawah laut. Tapi tiba-tiba dia sakit perut dan harus menghentikan bus di tengah jalan. Dia membutuhkan bantuanmu. Kami ke sana. Tim penyelamat super, ayo pergi. Thank you.
Sayang, kau tidak apa-apa. Apa yang harus kita lakukan? Kenapa tim penyelamat super belum datang? Hei, lihat! Itu bis penyelamat! Oh, akhirnya kalian datang. Jangan khawatir, beritahu kami apa yang terjadi. Dia sakit perut. Tolong bantu dia. Tentu, mari kita periksa dia sekarang. Oke. Mulai menganalisis. Hasilnya, Tuan Kuda Laut tidak sakit. Alasan sakit perutnya adalah, dia kan punya bayi. Oh, punya bayi. Benarkah? Oh, luar biasa. Aku tidak percaya kita bisa bertemu bayi kita begitu cepat. Ada kantung di perut Kuda Laut jantan di mana bayi tumbuh. Itu sebabnya Tuan Kuda Lautlah yang akan melahirkan bayi. Menakjubkan. Mari bernyanyi dan menghibur Tuan Kuda Laut. Ayo, sedikit lagi. Ya, kau pasti bisa. Wah, 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 wah. Bayi kita. Akhirnya. Wow, lihat betapa lucunya mereka. Ayo kita bersenang-senang bersama. Kemari, ayo, ayo. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oh, bayiku. Coba lihat apa yang aku punya. Kau ingin bermain bayi mungil, kau mau? Senang kedua ibu. Maaf, ayah dan bayinya aman. Terima kasih semua. Kami akan mengantar kalian ke taman bawah laut. Oh, bagus. Satu, dua, tunggu. Di mana yang ketiga? Apa? Bayiku, bayiku, di mana kau sayang? Sayang, di mana kau? Sayang, di mana kau? Jangan khawatir, kami akan menemukan bayinya. Aku menemukannya di sana. Oh, lihat, apa itu? Ah, ini pusaran laut samudra. Pusaran laut? Apa itu? Pusaran lautan sangat berbahaya. Itu seperti lubang hitam yang berputar. Begitu kamu terjebak di dalamnya, sulit untuk keluar. Sulit untuk keluar? Bayiku! Jangan khawatir, kami akan pergi menyelamatkan bayi kuda laut. Kiki! Itu terlalu kuat, bis penyelamatan bahkan tidak bisa mendekat. Saatnya menelpon kantor pusat. Kakak, kita punya masalah baru. Tolong kirim bis ke lautan Rudolf ke sini. Mengerti. Rudolf, Kiki membutuhkan bantuanmu. Silakan bersiap-siap dan keluar sekarang. Oke, Rudolf siap menghadapi tantangan apapun dari laut. Lautan sudah di sini. Rudolf, bayi kuda laut terjebak di pusaran air yang berbahaya. Kita harus menyelamatkannya. Mengerti.
Berpegangan, ayo jalan! Hati-hati! Mencari! Rudolf, turun! Bayi kuda laut ada di sana! Dia ada di sana! Yeay, kita berhasil! Oh tidak, awas! Aku merasa pusing! Bertahanlah! Cepat, buka pintunya! Rudolf, bertahanlah di sana! Aku akan menyelamatkan bayi kuda laut! Oh tidak! Jaringnya rusak! Wah! Kecepatan super! Bayiku! Jangan khawatir, mereka baik-baik saja. Kita sudah sampai di taman bawah laut. Wow, bagus sekali. Mari kita foto bersama-sama. Bayiku hilang lagi. Apa itu? Selamat tinggal. Selamat tinggal.